Apa kabar teman-teman? Nama saya Irfan, saya seorang pengembang web dan saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah dengan tepat bagaimana mendapatkan email profesional atau membuat email profesional untuk situs website Anda. Anda menginginkan sesuatu seperti nama Anda @situswebanda.com atau kontak@situswebanda.com. Atau seperti ini, manajemen@situswebanda.com. Let's check it out. Jadi, pertama, mengapa Anda harus mendapatkan email profesional? Baik, nomor satu, akun email gratis Anda itu kelihatan murah. Dengan adanya admin@situsanda.com, email akan terlihat lebih profesional. Dengan email profesional itu, menunjukkan bahwa Anda serius mengelola situs web Anda dan apa yang Anda dijual di situs website Anda. Kedua, akun email gratis lebih beresiko. Beresiko maksudnya lebih mudah kena spam atau dikirim email nggak jelas gitu. Dan ketiga, email profesional dapat membangun kredibilitas. Email itu benar-benar, mereka tuh benar-benar percaya sama merek Anda secara keseluruhan. Baik itu untuk nama Anda atau untuk nama perusahaan Anda. Jadi, dalam beberapa langkah sederhana ini, saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara membuat email profesional. Langkah pertama, apakah Anda sudah memiliki situs web untuk mengkonfigurasi email profesional dengan nama situs website Anda? Ya, Anda memerlukan situs web. Maksud di sini hosting sih sebenarnya. Jika Anda belum memulai situs web pertama Anda, saya akan memberikan link di salah satu video saya di deskripsi ya. Di sana, saya akan menunjukkan kepada Anda langkah demi langkah atau step by step cara membuat situs web dalam waktu kurang dari 30 menit. Jika Anda menginginkan email profesional, Anda harus memiliki paket hosting. Tidak ada yang namanya situs web gratis 100%. Jadi, untuk mendapatkan hosting, saya menggunakan Yaga Hoster untuk menghost semua situs website saya. Mereka bahkan memiliki layanan email profesional gratis setiap kali Anda mendaftar dengan mereka. Setelah itu, kita ke langkah kedua, yaitu menambahkan akun email khusus Anda. Oke, jadi sekarang masuk ke membership panel website Anda, dan setelah Anda masuk, lanjutkan ke bawah dan pilih layanan email. Dan ini akan membawa kita ke tempat di mana kita sekarang dapat menambahkan email khusus. Lalu silakan dibuat. Kita pergi ke domain kita. Lalu di sini kita akan membuat username kita. Namanya admin@capcu.com. Kita buat password. Lalu kita maksimalkan saja. Oke, langsung kita buat. Dan email kita sudah jadi di sini. Kita mau coba cek email kita. Kita keluarkan di sini. Oke. Kita buka di sini. Server error. Dan ini sudah ada email, satu email. Ini email konfigurasi untuk selamat datang. Dan semudah inilah cara membuat email di akun cPanel kalian. Oke, cara membukanya bagaimana? Oke. Silakan
Coba sama-sama kita lihat. Capcuy. .com/webmail. Kita akan disuruh masuk. Klik password, kalian masuk. Dan oke, di sini ada korup. Silakan coba kita refresh dan kita bisa masuk ke dalam email kita. Yuk, mari kita coba untuk mengirim email ke email seseorang. Klik di sini ke capcuyofficial@gmail.com. Deskripsi pengetesan. Lalu kita coba kirim. Apakah berhasil? Di sini sudah berhasil. Mari sama-sama kita lihat email kita. Nah, di sini sudah masuk admin@capcuy.com 1 Juni 2022. Deskripsi pengetesan. Mari coba kita balas apakah masuk ke dalam email webmail kita. Oke, coba kita lihat ya. Kita coba kirim. Oke, di sini sudah terkirim. Mari sama-sama kita lihat di sini. Ini jangan lupa kita refresh. Dan ini sudah masuk. Hanya beberapa detik, tidak sampai 1 menit, sudah masuk. Dan yang ini dibalasan dari pengetesan. Begitu mudahnya untuk membuat sebuah email dari cPanel. Maka jangan lupa untuk membuat website kalian dulu, lalu disertai dengan email, lalu nanti kalian akan membuat email profesional yang seperti ini. Jadi kalian bisa menggunakan ini di handphone kalian juga. Tinggal caranya kalian pergi kepada website kalian, lalu di ujungnya kalian tambahkan webmail saja. Lalu kalian enter, kalian akan diarahkan kepada ini. Masuk ke dalam nama email kalian, lalu masukkan passwordnya dan login. Ini akan masuk seperti ini. Ini akan memudahkan kalian untuk membuat email profesional. Oke? Jadi itu dia cara membuat email profesional, guys. Jika Anda suka dengan video ini dan Anda ingin melihat lebih banyak tutorial untuk membuat situs web profesional, silakan subscribe dan klik tombol like-nya ya. Karena subscribe dan like sangat membantu channel ini yang kecil ini ya berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Sehingga saya dapat memberikan lebih banyak manfaat atau banyak tutorial di channel ini. Terima kasih. See you in next video. Bye-bye.